Wedangan ini saya landasan berpikirnya, kalau wedangan dulu kan wedangan tradisional yang pakai teplok, kelip-kelip itu ya. Terus akhirnya saya punya konsep bagaimana membuat wedangan yang kapasitasnya luas. Akhirnya saya bikin wedangan lesehan. Mungkin ya, saya nggak sombong. Ini mungkin pionir wedangan yang modern itu ya tempat saya ini. Spesialnya itemnya banyak. Jumlah makannya ada sekitar 50, untuk minumannya sekitar 50. Harganya dari 1.000 sampai 30.000. Untuk 1.000 kayak gorengan, terus 1.000 kalau untuk yang paling mahal itu burung dara. Burung dara itu 30, memang kulakannya udah tinggi. Ya saya termasuk orang yang hati-hati, jadi saya sendiri saya terapkan ke diri saya. Jadi untuk di tempat saya sudah saya sediakan dua tempat cuci tangan beserta sabunnya. Untuk yang di gerobak saya juga sudah sediain hand sanitizer, dan saya sendiri setiap hari pasti persiapan ini ya. Untuk pengunjung juga masker medis bagi pengunjung yang kelupaan atau nanti saya kasihkan gratis. Monggo kepada pandemen kuliner, pandemen wedangan, saya persilahkan untuk nyoba di wedangan saya, wedangan mat-matan Pak Item Solo Baru yang berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, Blok C78 Solo Baru. Saya yakin tidak bikin kantong bolong karena harganya terjangkau.